Pemirsa, Bank Indonesia mencatat penjualan eceran meningkat 6,1% pada April. Peningkatan penjualan eceran didorong oleh meningkatnya permintaan selama bulan Ramadan. Kinerja penjualan eceran Indonesia meningkat pada April 2021. Peningkatan ini terlihat dari indeks penjualan real Bank Indonesia yang tercatat 220,4. Realisasi IPR ini tumbuh 6,1% secara bulanan dari 187,9 yang dicapai pada bulan Maret lalu. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan peningkatan penjualan eceran ini didorong oleh meningkatnya permintaan selama bulan suci Ramadan. Peningkatan tersebut terjadi pada hampir seluruh kelompok, terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 22,4%. Bahkan pertumbuhan itu lebih tinggi dari kenaikan pada bulan sebelumnya yang hanya 7,4%. Meskipun meningkat secara bulanan, IPR April 2021 masih tercatat lebih rendah jika dibandingkan IPR April 2019 alias pra-pandemi COVID-19 yang saat itu tercatat 229,3. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.